Oke, kita lihat mana nih jadinya nih. Ternyata bisa dibuka. Ih, udah pucet guys mukanya guys. Kalau kita memasukkan boneka ke lubang buaya. Oke, kita lihat guys. Loh, kok hitam? Lah, kita teleport lagi ke... Bonekanya ada di sini. Halo guys, jumpa lagi bersama Tompel Gaming. Hari ini kita akan melanjutkan game horror, game thriller, game yang mengasah kejantungan ini ya guys ya, dengan game berjudul Jisatsu guys. Wow. Nah, buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan part keduanya, kalian bisa tonton di atas sini ya guys ya. Nah, biar kalian bisa tahu apa alur ceritanya guys. Tompel kan waktu itu ngambil kaset ya. Abis ngambil kaset terus nonton TV, terus kita diteleport ke sini guys. Di situ udah ada ibu-ibu ya tergeletak guys, nggak tahu kenapa dia lagi tidur siang atau ngapain, TV-nya nyala guys. Oke, ini agak creepy ya guys ya, agak seram sekali ya. Ah, apa yang keluar? Loh. Guys, ternyata ibunya udah meninggal guys. Oh, no. Ada burung gagak. Itu di layar TV apa itu kok ada itu? Apa itu? Ada orang tua guys, gimana cara kita masuk ke sana? Kita nggak bisa gerak guys, kita nggak bisa gerak. Loh, kita tiba-tiba di sini? Ini apa ini? Kita disuruh ngapain guys? Ini bonekanya ditaruh mana nih? Tuh guys, bonekanya punya mata. Oh my god, kita taruh di mana ya? Apa itu? Oke, coba kita masuk ke dalam ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita harus cari rambut. Mungkin rambut ibunya ya, guys. Ibunya itu neneknya dia mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada apa tuh? Itu poster ya? Oh iya, posternya Rio, guys. Gelap banget. Kita lihat mana nih? Kita coba ke ruangan tengah lagi ya, guys ya. Oke, guys. Tompel udah mulai merinding di sini ya. Tompel udah mulai merinding. Biasanya di situ ada jump scare, guys. Kita pelan-pelan aja ya. Lorongnya kenapa kayak gini? Nggak ada apa-apa guys. Kita cari rambutnya di mana guys? Apa itu barusan? Kita harus cari rambut nenek di mana? Oke, kita lihat mana nih jadinya nih. Ternyata bisa dibuka. Ih, udah pucet guys mukanya guys. Ini bapak-bapak juga masih menangisi kepergian ibunya nih. Kita masuk gitu aja. Nanti kalau kita dimarahin sama bapaknya gimana? Pak, kula nuwun, Tompel cuma minta satu potong, satu helai rambut ibu ya, boleh ya? Kita ambil guys. Oke, kita udah ambil rambut ibu. Oke. No. Apa yang terjadi guys? No, gelap. Oke, udah ternyata. Oh, udah. Oh, kita coba naro ininya. Oke, kita ambil lagi, bisa nggak? Sekarang patungnya punya rambut ibunya guys. Oh my god. Ya udah berarti kita harus balikin ke sarang ini ya. Apa yang namanya yang ada bolongannya itu loh guys, yang ada ininya yang waktu pertama kali kita kasih burung pipit itu guys. Oke, let's go guys. Kita balik lagi ke ruangan tadi ya guys ya. Mudah-mudahan gak ada apa-apanya nih. Oke, aman ya. Kita langsung buka pintu sini. Oke, kita balikin ini boneka guys. Dan apa yang bakal terjadi kalau kita memasukkan boneka ke lubang buaya? Oke, kita lihat guys. Loh, kok hitam? Lah, kita teleport lagi ke... Bonekanya ada di sini. Kita teleport lagi ke depan TV guys. Gimana ini? Ini kita ngapain? Oh, kita harus cari kaset lagi ya? Kita disuruh cari kaset lagi. Ini teka-tekinya cari kaset terus, guys. Teka-tekinya di mana nih? Kita keluar. Oke, aman. Kita harus cari kaset, guys. Let's go, kita keliling-keliling aja sekalian. Kita jangan sampai ketakutannya, guys. Biasanya kalau kita ketakutan itu, sosok hantu itu pasti bakal muncul, guys. Jadi kita nggak usah ketakutan ya, biar mau hantunya tuh nggak muncul ya, guys ya. La 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 la, rumah yang sangat bagus, tidak ada penghuni. Tompel disuruh jalan-jalan mencari kaset video di rumah yang angker ini yang berhantu. Di mana letak kaset video? Ayo kita cari bersama-sama. Apa itu, ada manusia di balik korden, guys? Ada manusia di balik korden. Oh no. Oh no.
Oh my god, kita samperin nih. Pelan-pelan ya, guys. Eh, kakinya kelihatan, guys, warna hitam, guys. Guys, gimana ini? Tolong! Kayak genderuwo, guys. Halo? Lo gak bisa ngapa-ngapain, guys? Kita coba intip dari sebelah sini. Lo gak bisa ngintip, guys. Ada boneka lagi. Loh! Kok tiba-tiba copot kepalanya? Ini gimana dong? Kasian dong. Aduh, Tampil jadi terjebak di sini, guys. Ini orangnya kenapa di situ ya? Dia jadi pajangan itu item, guys. Item orangnya item. Oh, jadi kita harus nyopotin semua kepala boneka. Oke, coba kita ke sini. Mana? Di sini ada nggak? Nggak ada ya. Let's go. Kita samperin. Kita copot kepalanya. Oh, itu ada lagi. Wow, ada banyak, guys. Tanda panahnya banyak sekali nih ya. Oke. Kok kebuka pintunya? Bentar, guys. Kita mending satu lagi ada di dapur, guys. Oke, kita copotin kepalanya, guys. Oh, mungkin kita harus balik lagi ke sini nih. Gimana nih cara buka pintunya, woi? Tompel mau keluar, itu ada tanda panah di sana, setan. Kita coba cari jalan keluar ya. Oke, kita turun aja. Oke. Kita samperin pocong yang ada di sini ya. Ah, Tompel gak takut ya. Kita nggak punya kunci gitu ya buat ngebobol nih pintu. Tolong. Aduh, ini gimana nih, guys? Kita terjebak di rumah angker. Padahal Tompel mau nyari boneka ya, tapi nggak bisa keluar. Oke, di situ ada sosok penampakan, guys, tapi cuma diem. Ah, kok baru pertama ini, guys, dia gerak? Dari tadi cuma diem ya kayaknya ya. Oh my god, guys, ini auranya tambah serem ini. Perasaan dari tadi cuma diem doang itu. Coba kita ke lantai 2, guys. Okay. Semoga dia nggak ada di atas ya. Pelan-pelan. Mana nggak ada ruangan? Oh, ini. Tompel baru tahu, guys. Oh my god, apa yang terjadi? Apa yang bakal terjadi, guys? Ini ruangan apa ini? Ini ruangan apa nih? Yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Coba kita buka ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak bisa dibuka, guys. Oh, yang ini nggak bisa dibuka, guys. Oke, aman ya berarti ya. Yang sebelah sini berarti. Oh my god! Ternyata banyak sekali boneka-boneka di ruangan ini. Oke, kita ambil. Oh, akhirnya kita dapat kaset, guys. Akhirnya kita dapat kaset, guys. Matanya nyala semua, guys. Gak bisa dimatiin senternya. Matanya nyala semua, guys. Apa itu barusan? Ih, bolong, guys. Ada yang ngelempar dari luar. Ada yang ngelempar dari luar, guys. Gimana tadi cara bukanya? Gak mau dibuka. Seriusan. Seriusan. Pintunya gak mau dibuka, seriusan. Kenapa ada patung di luar, guys? Gimana nih cara keluarnya? Ada yang nahan, guys. Oh my god, no. Ini kita harus kena makan mana ini, no. Burung gagak. Burung gagak, guys. Astaga, burung gagaknya masuk, guys. Oh, udah nggak ada orang. Udah nggak ada orang. Tadi kayak punya jaket merah gitu ya, guys. Aduh, ini musiknya serem banget ini. Ya ampun, lama. No. Langsung turun aja, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go, guys. Kita turun sambil nyanyi-nyanyi, setuju ya, biar suasananya enggak seram. Di malam hari aku menemukan kaset dan kita bakal tonton kasetnya. La 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 la. Dan apa yang bakal terjadi? Oke, kita tonton TV, guys. Dan apakah kita teleport lagi? Kita teleport lagi ya, ternyata saudara-saudara. Dan kita ada di mana ini? Loh, apa ini maksudnya? I don't know. Kita di mana nih? Kok ada ruangan ini, guys? The life have
departed from grandfather, remove grandfather fingernail and fetch them into me. Sekarang kita ditugasin buat ambil jemarinya grandfather, guys. Oh my god, ini gimana ini? Aduh. Yaudah deh guys, mendingan Tompe lanjutin aja di part selanjutnya kali ya, ini tentang grandfather. Kalau yang barusan kita kan grandmother ya. Aduh, kayaknya lebih serem ini. Yaudah deh guys, sudah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye.